Хорош. Хорош. Тут мандыр был. Тар сиге, Yang kau payus, itunya payus. Ada. Oke, pelan, pelan, pelan. Oke, pelan, oi. Lagi. Ada. Belakang awas, belakang. Ada tahu nyusul. Ayo, pelan aja. Lurus. Kamu dari bawah. Yang dorm ya. Box satu ini. Dapat disaksikan oleh masyarakat Medan. Ya. Alhamdulillah hari ini telah sampai dari Ragunan, Kotibara, orang hutan dan burung pelikan merupakan hasil tukar menukar satwa dengan Ragunan. Kita mengirim beberapa waktu yang lalu harimau Sumatera dan telah sampai di Jakarta, Ragunan, dan telah dilakukan pula setelah terima, dan hari ini kita setelah terima untuk satwa-satwa dari Ragunan. Dan mulai hari ini sudah bisa satwa dikunjungi, dilihat oleh pengunjung yang ada di Medan Zoo. Apa aja Pak satwanya Pak? Satwanya orang hutan, kemudian burung pelikan, lalu kapibara, itu semacam tikus raksasa. Kondisinya gimana Pak? Kondisinya baik. Ya kan, kita didampingi dokter hewan dari Ragunan, begitu juga didampingi dokter hewan kita, semuanya baik teman-teman yang mengiringi, mendampingi satwa maupun satwanya, alhamdulillah sampai dengan selamat. Dan kita berharap semua mendapat dukungan dari pecinta binatang, sehingga kita bisa berkembang di Medan Zoo ini. Kedepan maunya Pak. Harimau 2 ekor. Kenapa harimau Pak? Kenapa harimau yang kita tukar Pak? Karena kita surplus, jadi tukar menukar satwa itu dilihat apa yang surplus. Jadi yang surplus di Medan Zoo adalah harimau, yang surplus di Ragunan adalah orang hutan. Jadi itulah alasan argumentasi tukar menukarnya itu kepada hewan-hewan yang surplus di lingkungan kebun binatangnya. Berapa ekor harimau di kebun binatang?